Selamat siang teman-teman. Selamat siang pemirsa. Selamat siang Indonesia Maju. Salam sehat untuk kita semua. Saat ini saya berada di area depo, dan inilah mesin MTT. Dan di belakangnya adalah untuk mesin track laying. Inilah yang nantinya akan digunakan untuk pemasangan bantalan rel dan rel sekaligus. Ini tampak depannya. Digunakan untuk lajur. Dari area depo, inilah water malam. Kereta DBF4 sudah standby dan sudah dibuat rangkaian. Inilah rangkaian nantinya akan ditempatkan tumpukan rel atau bantalan rel. Sudah cukup panjang. Kita coba menyusuri sejauh mana. Ikuti terus update-nya. Inilah yang sudah di siapkan di atas rel. Saya sempat menerbangkan drone, sangat panjang sekali karena rangkaian relnya akan diinstal. Setiap batangnya 6 atau 500 meter dan seharinya akan bisa dipasang sebanyak atau sepanjang 6 km. Luar biasa, inilah nantinya yang akan ditempatkan posisinya di atas kereta ini. Rangkaian ini akan diberi rel. Relnya yang panjangnya 500 meter dan ini tumpukan. Batu balasnya atau bantalan relnya. Dan inilah MTT, mesin MTT dan laying mesin. Inilah tumpukan bantalan relnya. Luar biasa, mesin ini sangat canggih dan otomatis di mengerjakannya. Luar biasa, sudah cukup panjang. Mari kita ikuti. Rangkaian ini sudah disiapkan dan inilah nanti yang paling depan. Semoga saja dalam beberapa bulan ke depan pemasangan sudah bisa dikerjakan, karena saat ini masih dalam tahap pemasangan girder. Dan hari ini sudah di 245, semakin mendekat ke arah ini. Dan inilah jalur yang nantinya sudah siap dilalui.
menunggu saat dari girder terakhir nyambung di subgrade 46 atau grade 46. Jalur ini yang nantinya akan mengarah ke stasiun Tegaluar. Di depan sana stasiunnya. Jalan ini sayang jalannya rusak sehingga suara motor terdengar agak kasar. Nah, inilah motor yang selalu mengikuti kemana channel Eko Sianto meliput. Sangat jauh. Nantinya pemasangan rel dalam satu hari bisa disambung 6 km. Di depan sana adalah stasiun Tegaluar. Untuk area sini rel sudah terpasang, namun saya tidak bisa lihat ke atas. Itulah area stasiun Tegaluarnya. Demikian liputan siang hari ini dari channel Eko Sianto. Ikutlah terus update-update dari channel Eko Sianto ini. Salam sukses, salam semangat, salam sehat. Terima kasih.